Waduh, carta flama sinar masih lagi ke udara. Memang ramai nek pelamin ya. Apa cuti sekolah ini tak kira ada golongan artis pun ramai juga. Itulah yang aku cakap. Baguslah, cepat-cepatlah kahwin. Itulah ya. Yang tiba-tiba tutup kahwin. Tetapi aku kesianlah si Banang ni. Kenapa? Orang dah kahwin, dia tidak kahwin. Belum jodohnya. Apa? Tidak, tak apa. Ha, tengok, kahwin. Dia sudah bangun. Cerita tadi elok-elok tadi kita. Kahwin. Kau ingat kahwin itu makanan apa? Sudah jadi, boleh kahwin kah? Belum. Jadi, dah jumpa. Kepada yang dah menikah rumah tangga, kami ucapkan tahniah. Semoga berkekalan. Tapi ada juga. Minggu cuti sekolah ni memang semua minggu perkahwinan betul. Lah kan. Ya. Pergi kenduri kahwin. Memang. Tapi ingat ya mak pesan. Ya. Kalau kau pergi kenduri kahwin, jangan bawa mangkuk tingkat ataupun plastik. Itu saya tak pernah buat. Mungkin tak. Mak Bana atau Mak Nen pernah aku buat. Aku langsung tak pernah. Ya, tak. Kau selalu bawa. Sebab apa kau bawa anak ramai kan? Lauk tak cukup kau bungkus bawa balik. Aku tak ada lah sampai bungkus. Aku ambil periuk masuk dalam itu boleh kerja. Okey, kita dengarkan lagu tangga yang ketujuh dari Ella dengan Sembilu. Aduh sakitnya. Cuna. Minggu lepas tangga yang ke-10, minggu ini membuat lonjakan 3 anak tangga. Di tangga yang ke-7, Sembilu Ella. Okey, kita dengar sebuah lagi lagu dari Oleham Tok Puan Setia Datin Rafiah Binti Buang. Aku baru nak menyanyi. Udah ni memang nak kena buat agaknya. Ini kita dengarkan lagu yang sesuai dengan musim-musim orang kahwin ni. Ya? Lagu joget. Mana tahu ni Mak Banang, tahukah? Mak tahu nak. Cepat joget sikit. Marilah menari. Udah ni tak cukup suku. Itulah tu. Kita dengarkan dari Oleham Datin Rafiah Buang. Iya. Joget pengantin baru. Cuma. Seronok betul dengar lagu joget pengantin baru dari Oleham Datin Rafiah Buang tadi. Kenapa? Masa kau kahwin dulu tak ada orang joget kah? Ada. Saya siap main band lagi. Kau ni kan jangan nak perasan lah. Betul. Kau main band pun kan kau miming saja kan? Bukannya kau main pun. Orang bukan tahu. Itulah. Janganlah cakap begitu. Dulu saya main band, main gitar. Menghiburkan para tetamu. Pengantin sendiri main gitar ni. Seperti filem rock arahan Mamat Khalid tu. Saya lah. Setahu aku kau beli mainan punya untuk anak kau. Itulah dia. Itu selepas kita. Itu. Selepas ada dia anak. Dia pandai menipu kau kata-kata. Sudahlah. Seterusnya. Okay, kita berhenti ini. Rehat. Kita berhenti rehat lagi. Ya, apa kerana saya nak betulkan nak tune gitar saya. Sebab lepas ni nak main lagi. Lagi. Kita kembali sebentar lagi terus dengan Carta Flama Sinar. Carta Flama Sinar, Mak Neng, Mak Banang dan saya Kril masih lagi ke udara ya. Tolonglah Banang, kenapa kau ni? Itulah tu, tentu harah lah dia ni. Bukan. Ini terlebih cabut bulu ayam lah ni jadinya. Aku sekarang ni. Ya. Aku orang paling besar. Ya, besar. Besar mana? Pak. Memang kau orang yang paling besar kepala. Ya, betul lah. Saya pun orang cakap tadi, Mak Neng. Kau kena hormat sama aku. Nampak? Ya. Kalau dah mikrofon ni, kalau ini elok, aku boleh angkat, ini kan pula kau berdua. Kau ni dikahwin dengan Abun. Abun tu apa? Ada bayaran on. Kau tak ada bayaran? Kau ni memang baron. Baiklah, kita berhenti rehat. Tadi sudah berhenti rehat. Sudah berehat. Jadi kita dengarkan lagu di tangga yang ke-6 ni. Nah, aku baca tahu ini. Lagu apa? Apa? Aku tak payah tengok pun aku tahu. Apanya? Aku tahu. Setelah aku setiap minggu dia nyanyi lagu ini. Pasal itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Mana janjimu? Sudahlah, kita mainkan lagu ini cepat. Kampung kau di mana? Dari Shima, setelah aku kau miliki tangga yang ke-6. Cuna. 8 minggu dalam Carta Flama Sinar. Shima, setelah aku kau miliki. Dan 8 minggu juga Mak Banang menyanyikan lagu itu. Bila setiap kali lagu itu mau ke udara. Itulah. Tengok dia seramah. Dia seramah. Aku tak tahulah. Kau ni lalu dekat Tambun tak? Itu. Kalau lalu Tambun, singgah Tanjung Rambutan ya. Tengok apa sudah jadi. Kau jangan macam-macam ya. Saya tadi mengelamun, tapi apabila dia angkat itu terus terhenti lamunanku. Kita sebenarnya nak dengar lagu tangga ke-5 tadi, Aris Ariwatan, lamunan terhenti. Memang terhenti tangga ke-5. Rosaklah.